Okay guys, setia alam. Setia alam, night shoot. Kau-kau hujan tadi kena. On the way pergi tempat berbuka tadi. Sangat kau guys. Jangan ribut tadi. Lepas pinang pun jatuh tengah jalan. And pijak air naik sampai ke basah kasut sendiri. Kena simbah dengan kereta orang. Semua asam garam guys eh. Kita sebagai rider. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Check. Kiri saya ni Eco Arden sah. Ada dua padang sintetik. Lately trend main bola malam ni sah. Main bola friendly malam. Saya memang dululah 2014 memang aktif main bola liga sosial lah. Kita Syak Alam. Biasa masa tu main petang lah. Lately team department semua dah start main malam ni. Saya rabun guys. So kadang kalau baju yang purple dengan biru contoh kan, aduh, untuk orang rabun macam saya ni tough sikit lah. Kena corner kick ataupun member cross bola atas, nak tanduk tak nampak. Buat challenge lah kan, sedapkan hati kawan. Tak challenge kan, marah pula nanti. Oi. So itulah salah satu target lah sebelum 40 eh. Pembedahan apa? Lasik. Abang rabun kan. 4000 je. Tapi itulah salah satu aim lah guys eh. So sekali lagi demo purposes letak kolek quad lock di sana. Pelan-pelan jalan elok macam ni, okey je, kurang kegaran. So wow, lautan lampu merah, lautan lampu merah guys. So nak buat penyelitan maut ni, ni apa ni, saya ingat ni ada nak ke tengah, takut dengan air ke? Come on lah. Air je kot. Awak kasut dah basah. Nah, walaupun kasut saya waterproof, tapi kalau dah pijak air naik sampai ke atas kan, kena simbah pula dari kiri kanan. Mana mau ni guys. Ni potong kiu ke apa ni? Tu apa ni, visitor, bukan orang setiap dalam. Yang jarang orang tak marah guys eh, jangan buat selalu, tak suka dia orang kan, dia maki eh, dia sumpah potong queue, potong queue. Bagi yang berminat dengan kawasan perumahan yang elemen eksklusif, belah sana ada Eco Arden, British style kan, maybe development by Eco, rumah tak ada pagar. Sini pula Eco Park. So kita akan tengok apa yang ada kat Eco Park ni. Okay, wah, dah ada dekor raya sikit lah, tempat ketupat, lampu-lampu ni budak-budak suka tengok kan. Dah ada deko-deko sikit. So agak eksklusif jugalah guys dia punya ni. Syak Alam, setia Eco Park.
So ini adalah di network. So let's see what do we have here. Ada decoration raya. Ada kedai makan, ada shopping, shopping mall kecil lah kot. So ada taman, ada tasik. So memang cantik guys. Okay. So kedai makan lah, kotak kopi. So ada dekor raya pun dah naik. Jugalah tempat-tempatnya. Tapi tu yang penting tu. Tasik. Ada taman untuk budak-budak. Awak. Ini sesuai untuk bapa-bapa. Kalau ikut ada crowded, datanglah sini. Depan ada tasik juga. Ikut ada pun ada tasik. Sini mana kedai makan. Bungkul ni. Contoh guard house dia. Okay, fuh, ini rumah kapal. Boleh jadi club house. Okay, so kita keluar daripada kawasan Eco Park, Setia Eco Park. Ini yang bila jadi minority ni ya. Dia feel like detect lah, detect ni. Kena tak nasib. Okay, detect, alhamdulillah. Dan sengaja pakai sensor lah. Kau tunggu 15 kali hijau merah pun tak hijau-hijau juga kan. So guys, hopefully korang enjoy footage malam ni pun, percubaan awal saya. Boleh semuanya memuaskan. And then kalau ada kekurangan, korang boleh komen what to be improved. And maybe bagi tips lah. Saya pun shoot dalam 1.30 shutter speed saya. Maybe nanti saya akan cuba yang berlainan jugalah di tempat yang sama, untuk tengok yang mana sesuai. Okay guys, jumpa lagi konten-konten akan datang. Kita dah almost hampir ke penghujung Ramadan. Hati-hati yang mana ride, yang mana dah start balik ke kampung tu. Ingat orang yang tersayang. No rush. Cuti pun panjang ini. Menyelesaikan kita Sabtu, Ahad, Isnin. Percuma, percuma. So ini pun baru juga ni, Norina. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.